Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di sini. Jadi hari ini gue mau hunting di Malioboro. Gue ceritanya mau muter-muter daerah sini aja. Hari ini gue pakai kamera Nikkormat, pakai lensa 50 dan gue pakai film Sunday Morning ASA 100. Cuman kali ini gue nggak sendirian karena gue ada Mac Javan di sana, kawan. Ada Bang Fariza, Bang Iyar juga. Jadi gue rombongan, gue minta mereka nemenin buat jalan-jalan di sini. Sekalian gue mau dibikinin 3D gitu sama si Javan. So, kita reload dulu filmnya, habis itu baru kita jalan. Kita pindahin. Nice. Oke, kita langsung jalan. Mari kita jalan. Kita kemana dulu nih? Nyasar tiba-tiba, keluar-keluar itu gue. XT1 ini modelnya sama kan? Presetnya bisa di ini kan? Diganti-ganti kan? Ke atas. Tes dulu kali ya. Wah, mantap tadi. Mantap. Pas lagi nengok ke sini. Gokil. Siapa? Ah, ini mantep, ada yang lewat.
Enggak lah, enggak nyemplung. Oke, 1, 2. Sudah habis 36 foto. Kita gulung dulu. Habis. Set. Ya, ini dia film Sunday Morning ASA 100. Jadi kita langsung cuci aja, kita lihat hasilnya gimana nanti. Sip. Ya, oke. Okay. Jadi gua hari ini mau nge-review foto yang kemarin gua motret di Malioboro pakai film Sunday Morning. Sudah jadi fotonya, langsung kita lihat aja hasilnya gimana. Ini ISO 100 ya, kalau enggak salah ya? Iya, ISO 100. Dan gua main di settingan kamera Nikkor Mat gua pakai 100 juga, jadi nggak gue push. Dan ini dia hasilnya. Wih. Dia emang agak-agak kuning gitu sih, kuningnya lebih nyala. Tuh, kalau kena warna kuning tuh lebih nyala gitu. Oh, kayak emang cocoknya foto pagi ini, gue foto sekitar jam berapa ya? Jam 8 ya? Jam 9. Jam 9 barengan sama Jafron sama si Yer. Ada anak dari Jogja juga. Gue ditemenin keliling sama mereka tuh. Menarik. Nah, kan karena ISO 100 ya, iya motonya harus pas ada matahari. Kalau enggak warnanya enggak keluar. Ini pas banget lagi terik, jadi warnanya keluar. Tone-nya sih emang lebih ke kuning ya tuh. Untungnya gue banyak dapat objek warna kuning, jadi lebih nyala. Tuh. Nah, ini dia nih. Kalau ya seperti film ECN pada umumnya, kalau apa namanya ketutup. Mataharinya ketutup atau di bawah pohon gitu ya, yang keluar warna hijau. Hijaunya lebih dominan nih kayak gini nih. Dan awannya jadi clean gitu, jadi biru doang. Next. Kampung Ketandan. Nah, merahnya juga jadi gak terlalu kelihatan tuh. Next. Wih, keren nih. Cuman gue agak gak fokus dikit nih karena objeknya jalan kan. Jadi agak-agak tipis fokusnya. Ibu-ibu yang sedang membeli jamu. Nah, kalau ketemu hijau tuh, hijaunya jadi lebih soft. Tuh. Mungkin kalau pakai Fuji kali ya. Fuji tuh bagus tuh kalau ketemu tempat-tempat yang di bawah pohon, yang gedung-gedung, yang apa namanya, yang main bayangan tuh Fuji tuh, Fuji Color. Okay tuh buat main-main di cahayaan kayak gitu. Next. Dan suka. Nah, ini gua agak under nih fotonya nih. Agak gelap jadinya. Ya.
agak-agak gelap, agak under settingannya. Wih, ini oke juga nih. Agak ngeblur sih, sedikit, tipis banget tapi. Cuman keren gitu, kayak orangnya diem, objeknya diem, belakangnya ngeblur. Cuman ya karena lagi pandemi, gue jadi gak terlalu luasa untuk motret kemana-mana sih. Jadi terbatas gitu. Mungkin kalau lagi gak pandemi, gue bisa lebih explore gitu ke tempat-tempat yang rame. Cuman karena lagi pandemi, gue juga ya jaga-jaga lah. Gak bisa terlalu aneh-aneh. Keren ya. Kangen deh sama Jogja. Nah ini dia nih. Kita bareng-bareng. Mirror selfie. Gokil. Ada Kimi lagi. Main di sini. Kimi selalu nongol. Wah, keren nih. Ini gue pakai Lancia 50 ya. Oh iya. Mantap. Tuh. Ngeng. Wah, ini agak-agak tipis lagi, ngeblur. Monumen Perjuangan. Tempat gua sepedahan finish di sini nih. Nah, ini hancur. Ngeblur. Salah settingan. Shutter speed gua rendah. Oke nih. Ya, ini lagi ngasih duit padahal nih. Gua agak telat sedikit mengambil momen itu. Jalan Malioboro, tempat orang-orang foto. Ini mantap. Oh, ini first roll-nya nih, roll pertama. Ya kan kuning banget nih. Ini kan kebakar. Terus tengahnya nih, tuh kuning banget. Berarti emang dominannya lebih kuning. Oke. Wih. Ini kepotong ya? Kalau kepotong masih bawahnya. Sedikit kayaknya. Ini juga orang lagi nengok. Kok nggak dapet. Gang Sosro Kusuman sama Jalan Dagen. Nah dia tuh kalau ketemu hijau, hijaunya lebih soft, katanya warna daunnya tuh kayak adem gitu. Next. Ini juga berarti emang lebih dominan kuning ya, Sunday Morning itu ya. Karena kalau ketemu hijau tuh hijaunya jadi tuh gak terlalu tebel, lebih tebel warna kuning tuh. Oke. Ya abis ternyata 34 foto ya, lebih satu. Enggak deng, kurang malah. Ya begitulah kalau film ECN tuh. Jadi emang harus foto di tempat yang terang sih lebih baik. Siang, karena biar warnanya juga keluar. Dan karena kan apa namanya, nyucinya tuh beda dari C41. Karena kan kalau film-film ECN kan ada cairan remjetnya. Nah, jadi ya kalau bisa lebih enak motret siang sih, biar apa namanya, cahayanya juga banyak yang masuk. Karena kan lapisan di filmnya tuh tebel. Jadi kalau main-main di tempat gelap, shutter speed rendah tuh kayaknya agak harus effort deh, harus buat tripod malah kayaknya biar kameranya goyang. Dan oke, jadi itu dia video kali ini di mana gua motret di Malioboro Jogja waktu itu. Dan kalian bisa komen di bawah roll film apa lagi yang harus gue coba, karena banyak ternyata sekarang udah banyak roll film lokal loh, bahkan Jojo Suherman aja udah bikin roll film, gue belum. Gue lagi dikirimin sama dia sih roll filmnya deh, gue bakal cobain juga nanti roll filmnya kayak gimana. Dan komen di bawah tempat mana lagi yang harus gue datengin, semoga bisa keliling lagi, keliling motret lagi. Dan itu dia video kali ini, sampai bertemu di diriku dan 35mm selanjutnya. Bye.